hari itu kan saya buat bunga tuh, saya rekod bunga yang saya sudah pangkas. Sekarang dia sudah start tumbuh tunas baru. Ya, nih. Cuma dia agak botak sedikit lah sebab belum banyak lagi dia punya daun. Ya. Tunas baru tumbuh, daun-daun baru. Tengok nih. Nah, tunas baru. Nah. Kita tunggu dia rimbun dulu daun, baru kita boleh nampak bunga yang dari setiap pokok nih. Yang ini dia punya daun tidak jatuh, memang macam ini, tapi dia ada tumbuh tunas baru juga. Yang ini bunga warna merah, kalau tidak silap, ataupun butterfly merah. Tuh, tunas baru. Tapi agak kecil-kecil ya, sebab dia banyak daun. Dia tidak botak lah, dia punya daun tuh memang ada daun lah. Nah, ini kami sudah tambah-tambah tanah baru. Nah, lepas itu saya taruh baja. Yang ini saya biarkan dulu sebab dia ada pasu. Dia punya pasu pecah, jadi saya simpan dalam mesin. Nanti saya tukar dengan yang itu sama yang ini. Ini sudah saya pangkas hari itu sedikit. Nah, itulah dia, daun dia ada cantik sedikit. Tapi dia ada rumput, nanti saya mau cabut dia punya rumput. Tiga lagi lah yang saya mau urus nanti. Yang bunga putih hari itu, nah yang ini bunga putih ini dia. Rimbun sudah dia punya daun. Lepas itu dia tumbuh tunas-tunas baru. Tengok, dia punya tunas sudah besar sudah. Nah, yang ini macam video 2 minggu lebih lah macam tu. Pun sudah tinggal tumbuh bunga lagi. Ya. Rajin pangkas dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Yang ini masih botak lagi, dia tumbuh daun baru juga tapi kurang banyak daun. Kena tunggu lagi yang ini. Yang ini bagian belakang. Yang ini tinggal ini saja. Ini saja yang tinggal sebab yang batang ini sudah mati. Yang ini mati sudah, tinggal yang ini. Jadi nanti ini kan dia tinggi, saya kira mau buat cangkuk akar lah di bagian bawah dia nih. Mau buat cangkuk akar nih di bagian bawah nih, sini, di sini. Mau kasih cangkuk akar ya, mau tanam balik. Lepas itu nanti batang dia potong di sini, kita akan kawin lah. Itu macam 2-3 warna lah macam itu. Jadi ini kita tanam balik nanti biar deh tumbuh daun dulu lah seperti sekarang tengah bertunas. Nah, yang ini pun cantik juga bunga dia. Nah, kalau dia banyak dia sama macam yang bunga kertas putih tadi, tapi ini dia bawa ini. Nah, tengok, dia punya tunas baru. Ini tunas baru, dia punya bunga ini warna pink soft, kalau tidak silap pink soft purple lah macam itu. Dia punya bunga yang ini, ini kalau dia subur dia punya tunas-tunas itu, dia akan jadi warna putih. Yang ini pula masih botak lagi. Ini dah dia start tumbuh tunas. Benar-benar dia banyaklah tunas tumbuh, jadi banyak daun ya, rimbun. Nah, macam tu. Yang ini belum ini ada satu kali berbunga masa tahun lalu. Ini macam sudah terbiar, jadi dia punya bunga kurang sudah keluar. Ini warna kuning, ID baru nih. Bel apa tuh? Tersilap saya lah. Yang ini warna kuning, tapi kecil, bunga kecil. Bel kalau tak silap saya. Bunga yang ini pun sama juga botak, jadi nampak dia punya tunas sudah ada bunga kecil lah. Ini tidak pasti bunga apa, mungkin macam warna purple juga kalau tak silap saya, purple soft lah, terang tidak pasti.